Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa khatamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita melanjutkan ibadah talabil ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memberikan kepada kita pengamalan terhadap ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu kita. Pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan melakukan praktek salat ya. Berpedoman kepada apa yang sudah kita pelajari dari kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad Ibni Shu'aib An-Nasa'i, meninggal tahun 303 Hijriah, di dalam kitabnya Sunan, dan pembahasan tentang tata cara salat itu terdapat pada 3 kitab dari kitab-kitab yang ada di Sunan An-Nasa'i rahimahullah, bermula dari kitab yang ke-11 yaitu Kitabul Iftitah, memulai salat, kemudian lanjut ke bab berikutnya yang kadang atau sebagian mengatakan itu kitab tersendiri, tetapi sebagian yang lain mengatakan itu lanjutan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Iftitah. Bunyi kitabnya adalah At-Tatbiq, yaitu merapatkan jari kedua tangan, kemudian diletakkan di antara dua lutut ketika ruku. Kemudian kitab yang terakhir yang menjelaskan tentang sifat salat, yaitu yang beberapa hari yang lalu sudah kita selesaikan, yaitu Kitabus Sahwi, kitab lupa di dalam salat. Saya hanya mengingatkan ya, mungkin kita lewati sebentar bunyi-bunyi bab ini ya, agar masuk kepada kita bayangan-bayangan, bukan bayangan-bayangan yang tidak baik ya, masuk ke kembali keingatan kita apa yang sudah kita pelajari dari bab-bab di kitab-kitab tersebut. Bab yang pertama di Kitabul Iftitah adalah Babul Amali fi Iftitahis Salah, bab apa yang dilakukan ketika memulai salat. Kemudian berikutnya adalah raf'ul yadaini qabla takbir, mengangkat kedua tangan sebelum
takbir. Mengangkat kedua tangan sebelum takbir. Berikutnya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Ini dua bentuk mengangkat tangan. Kemudian posisi kedua ibu jari ketika mengangkat tangan. Ibu jari tangan kita posisinya atau sejajar dengan apa? Ya. Di sini nanti dijelaskan bahwa ibu jarinya sejajar dengan anak telinga. Ya. Kemudian mengangkat kedua tangan dengan mantap, artinya benar-benar diangkat, bukan hanya main-main atau sekedar saja. Ya. Kemudian berikutnya wajibnya takbir yang pertama, yang dikenal dengan takbiratul ihram. Ya. Kemudian bacaan ketika mengawali salat, ini yang dikenal dengan bacaan iftitah, yang bab kita sekarang, kitab kita sekarang berhubungan dengan itu. Yaitu bacaan iftitah atau dinamakan dengan istiftah. Bacaan pemula atau memulai salat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Maksudnya di dada atau di atas dada. Sikap imam ketika melihat seseorang meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Ini bukan pembahasan kita. Ini bukan termasuk sifat salat. Ini hal-hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian yang menyalahi dalam salat, yang di situ diatur apa yang dilakukan oleh imam, apakah dibiarkan atau diingatkan, diluruskan. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri saat salat, ini sudah berlalu. Ya. Larangan bertolak pinggang saat salat, ini tentu tidak akan kita lakukan karena ini hal yang bertentangan dengan sifat salat. Bukannya di atas dada tetapi justru berkacak pinggang. Ini menunjukkan kesombongan. Merapatkan antara kedua telapak kaki ketika berdiri dalam salat. Ini penting juga. Tidak mengangakan, melebarkan selebar-lebarnya, tetapi wajar, normal. Normal. Tidak rapat serapat-rapatnya dan tidak lapang lebar selebar-lebarnya. Normal-normal saja. Ya. Ini pula yang saat itu kita tekankan ketika merapatkan saf. Jangan rapatnya saf itu hanya sekedar dengan menempelkan kaki ke kaki. Sehingga terkadang ketika badan jauh, kaki terpaksa dilebarkan. Badan berjarak, kaki dilebarkan. Sehingga membentanglah kedua kaki tersebut. Dan terkadang orang tidak suka yang seperti ini. Apalagi yang orang-orang awam. Ya. Ketika kaki dilebarkan dan bahkan sedikit menyakitkan ya, pinggir telapak kaki mereka, terkadang mereka spontan mengangkat kaki kemudian menginjaknya. Ya. Karena kesakitan. Makanya di sini ditekankan bahwa normal. Baina ifratin wa tafrid. Jangan rapat dirapatkan sekali, jangan lebar dilebarkan sekali. Posisi mungkin saja seukuran bahu. Selebar bahu, sebelebar itu pula. Ya. Posisi kaki kita agar kita tetap kokoh berdiri. Kemudian imam diam setelah memulai salat melakukan iftitah. Ini bacaan al-iftitah dan imam tidak membaca apa-apa. Ini ketika salat berjamaah ya. Tuntunannya salat berjamaah. Kemudian doa di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Antara takbir dan bacaan Al-Fatihah yang sudah berlalu tadi, itu bacaan iftitah. Ya. Kemudian
doa di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah, kemudian bacaan doa yang lain di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Ini sudah kita pelajari beberapa bentuk bacaan iftitah. Ya. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu min ad-danas, dan seterusnya. Dan banyak lagi doa-doa yang lainnya. Terkadang ternyata doa yang kita pelajari dari kecil itu ada dalam riwayat-riwayatnya. Ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ada dalam riwayat. Dari riwayat Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi bacaan yang paling kuat yaitu Allahumma ba'id. Kemudian subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanaka Allahumma. Bacaan subhanaka Allahumma. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini paling ringkas dari bacaan iftitah. Dan yang perlu dicatat bahwa bacaan ini perbedaannya tanawu', perbedaan variasi. Perbedaan variasi bukan perbedaan tadad, perbedaan salah dan benar. Tapi varian. Maka boleh dibaca ini, boleh dibaca itu. Apa yang kita hafal, yang sudah-sudah dan ternyata ada riwayatnya dan sahih riwayatnya, lanjutkan. Nanti kalau ternyata yang dibaca dalam praktek itu bukan yang kita baca, tetapi yang kita baca itu juga ada dalam riwayatnya, maka lanjutkan. Bebas kita untuk memilih. Kalau kita menghafal lebih dari satu, bagus sekali. Kita menghafal bacaan iftitah lebih dari satu bacaan, ini itu sangat bagus sekali. Kita beda-bedakan, variasikan. Kita sholat malam, makanya Nabi di sholat malam banyak bacaan iftitahnya yang panjang-panjang. Ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati fatiris samawati wal ardi anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq innaka la innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ya. Jadi di bacaan salat malam ada variasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang lebih panjang dari bacaan yang biasa. Maka catatan pentingnya menghafal lebih dari jenis satu jenis bacaan, kemudian memvariasikannya, ini yang paling bagus dan paling sempurna. Kemudian ya, bacaan zikir yang lain, bentuk zikir yang lain. Nah, ini sampai bab yang ke-19 itu tuh perbedaan-perbedaan bacaan iftitah. Kemudian mulai dengan baca Al-Fatihah sebelum membaca surat. Sebelum membaca surat. Ini membaca Al-Fatihah. Meskipun para ulama khilaf tentang hukumnya, ya, tetapi perbedaannya antara rukun dengan wajib. Ya, perbedaan antara membaca Al-Fatihah itu sebagai rukun salat atau sebagai wajib salat. Ya. Ada yang mengatakan mustahab. Yang saya ingat saya sekarang ini, ada yang mengatakan bahwa baca Al-Fatihah itu mustahab karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha besar luasnya kasih sayang Allah, rahmat dan kasih sayangnya, Allah SWT sangat mudahkan untuk menghafal Al-Fatihah. Sangat mudahkan untuk menghafal Al-Fatihah bagi kaum muslimin. Maka sangat jarang kita dapatkan muslim yang tidak hafal Al-Fatihah. Makanya pertama kali ketika kita bertanya kepada anak-anak kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum, berapa hafalan Al-Qur'annya?
Hafal 30 juz, jarang ini. Hafal 1 juz, mungkin ada tetapi tidak banyak. Hafal surat-surat pendek, banyak ini. Dan bahkan yang paling minim adalah hafal Al-Fatihah, ini pertanyaan kita. Hafal Al-Fatihah? Ini jarang yang tidak yang mengatakan tidak hafal Al-Fatihah. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga membacanya di dalam salat sesuatu sebuah kemestian. Ya, karena Al-Fatihah itu sebagai intisari dari Al-Qur'an. Al-Fatihah intisari Al-Qur'an. Al-Qur'an secara keseluruhan 114 surat itu diintisarikan oleh Allah di surat Al-Fatihah. Mencakup semua yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ya, antara akidah tauhid, antara tauhid, kemudian ibadat, akidah dan ibadat, kemudian berita-berita umat-umat terdahulu, baik yang dicintai mereka oleh Allah ataupun yang dimurkai mereka oleh Allah. Jadi Al-Quran itu antara akidah, ibadah, berita. Akidah, ibadah, berita. Ya. Nah, dan ternyata itu ada dalam Al-Fatihah. Tentang akidah, mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ mencakup kunci-kunci akidah, iman dan tauhid kepada Allah. Ya. Kemudian ibadah, Iyyaka na'budu. Ya. Isti'anah, ibadah. Nah, kemudian permohonannya, doa. Di situ ada berita tentang umat-umat terdahulu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini berita tentang umat-umat terdahulu yang sudah mendapat nikmat dari Allah. Ya. Kemudian berita tentang umat-umat terdahulu antara dua, sesat dan dibenci. Antara dibenci dan disesatkan, yang antara dibenci dan sesat. Ghairil maghdubi alaihim, ini dibenci oleh Allah, dimarahi, dimurkai oleh Allah. Kemudian yang kedua, sesat. Waladdallin. Ini luar biasa surah Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah ini, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ketika mensyarahkan kitab Manazilus Salikin. Manazilus Salikin, karangan salah seorang ulama, beliau syarahkan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya. Menjelaskan tentang satu ayat di dalam Al-Quran, di surah Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena fungsi kita di dunia antara dua itu. Antara mengibadati Allah dan memerlukan Allah. Enggak mungkin kita tidak memerlukan Allah. Ya. Dalam urusan apapun juga, kita membutuhkan Allah. Kita enggak akan mungkin bisa melakukan apa-apa tanpa diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencipta kita, tanpa menciptakan sarana-sarana untuk mendapatkan apa yang kita mau. Makanya balik kita ke surah Al-Fatihah tadi, baca. Kemudian yang kedua, pelajari membacanya dengan tepat, benar, ya. Karena dia besar pengaruhnya kepada kualitas salat kita. Sangat tepat, sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas salat kita. Baca Al-Fatihah dengan benar, apalagi imam. Imam kalau Al-Fatihahnya saja tidak becus, jangankan dia, yang sholat di belakangnya itu terpengaruh olehnya. Apalagi yang sholat di belakang itu baik bacaannya. Menggerutu saja di dalam sholatnya. Kalau terdengar imam baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu. Dengar itu dia. Ya. Apalagi perubahan-perubahan harokatnya. Ya. Perubahan-perubahan harokat. Yang al-khamla. Ya. Tidak nyaman. Yang tadi saya katakan bahwa baik, tepat dan lurusnya bacaan Al-Fatihah memberikan dampak yang luar biasa kepada kualitas salat. Karena dia dijadikan bacaan mesti oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Kemudian bacaan bismillahirrahmanirrahim, ini yang kita bahas ya, apakah bacaannya itu apakah dibaca atau tidak sebelum Al-Fatihah? Ya, rajihnya dibaca. Pendapatnya dibaca. Cuma, dan ini sepakat para ulama, dibaca bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah. Cuma yang mereka perselisihkan bacaannya sir atau jahar. Sir atau jahar. Indah, luar biasa antara sir dan jahar. Yang membaca sir, ya, dengan yang membaca jahar, sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak mementingkan atau tidak menjadikan masalah yang penting ini. Artinya yang membuat mereka saling bermusuh-musuhan. Sebagaimana kondisi kaum muslimin sekarang. Ya. Menjadikan sebab permusuhan yang karena yang satu baca jahar, yang satu baca sir bismillahnya. Dan yang tidak baca pun, baca bismillah, yang tidak baca pun mereka memiliki dalilnya. Yang tidak membaca bismillah, mereka punya dalil. Ya. Hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya membagi Al-Fatihah yang dibaca dalam salat itu terbagi dua. Sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Al-Fatihah yang dibaca itu dibagi dua. Ternyata tidak masuk bismillah di sana. Allah tidak menyebutkan bismillah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani 'abdi. Jadi tidak bismillah, langsung ke alhamdulillah. Kuat dalilnya. Ini menunjukkan perkara ini perkara yang luas. Perkara yang sama sekali tidak sempit, yang membuat hati kaum muslimin sempit ketika berbeda dalam mengamalkannya. Kemudian tidak mengeraskan bacaan bismillah, ini yang juga termasuk pembahasannya, jahar dan tidaknya, tidak membaca bismillah Rahman Rahim, kita yang baca surah Al-Fatihah. Ini yang dalilnya saya sebutkan tadi, kewajiban membaca Al-Fatihah dalam salat. Ini yang Nasa'i merajihkan wajib. Keutamaan baca Al-Fatihah. Ya. Penafsiran firman Allah, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat, ini keutamaan Al-Fatihah ya. Tidak membaca ayat Al-Quran ketika menjadi makmum kepada imam yang tidak mengeraskan bacaannya. Tidak membaca, ini bukan pembahasan sholat pribadi ya, sholat sendiri-sendiri. Tidak membaca Al-Quran ketika menjadi makmum ketika imam. Membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum kepada imam yang mengeraskan bacaannya. Ini ketika imam jahar baca Al-Fatihah, maka makmum tetap baca. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Tafsir firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan diam, dengan baiknya. Dan dengarlah dan diamlah. Ini perintah untuk makmum. Ketika imam solatnya jahar. Dan menjaharkan bacaan Al-Fatihah, bacaan setelah Al-Fatihah, maka tugas makmum dengar dan diam. Bukan hanya diam, tapi juga mendengar bacaan imam. Bab 31, mungkin pembahasan perbedaan pendapat, apakah makmum tidak baca Al-Fatihah atau tidak, atau baca. Kalau imamnya jahar, ini khilaf. Ini khilaf orang ulama. Imamnya jahar baca Al-Fatihah, makmum mendengar. Apakah makmum tetap wajib baca Al-Fatihah? Ini khilaf para ulama. Kemudian bacaan yang mencukupi bagi orang yang tidak membaca, yang tidak bisa baca Al-Fatihah, apa yang cukup? Ya, bacaan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini sebagian contoh
Ya, sebagian dari contoh yang sudah kita pelajari dari bab-bab. Nanti ya, imam mengeraskan bacaan amin. Ya. Kemudian mengucapkan makmum juga mengucapkan amin. Kemudian keutamaan baca amin ya. Ketika selesai baca Al-Fatihah imamnya. Kemudian ini macam masalah insiden yang dalam salatnya ketika ada yang bersin kemudian baca Al-Fatihah, baca alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, apakah mesti ditasmid yarhamukallah? Ini pembahasan juga tambahannya. Ya. Kemudian jenis-jenis bacaan yang dibaca dalam salat. Setelahnya itu apa yang dibaca salat subuh, apa yang dibaca salat zuhur, salat maghrib, salat asar, maghrib, isya, ini semuanya tuntunannya dan ini semuanya sunnah. Ya, sunnah. Dan apa kaidah umumnya Nabi SAW dalam bacaan salat lima waktunya itu tidak keluar atau jarang sekali keluar dari al-mufassal. Baik yang dari mulai tulul mufassal, wasatul mufassal, qisarul mufassal. Jadi Nabi SAW tidak keluar bacaannya dalam lima kali salat itu dari mulai surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu bacaan Nabi yang umum. Di salat subuh dia baca tiwalul mufassal. Ya, antara surat Qaf sampai surat An-Naba. Kemudian maghrib beliau membaca qisarul mufassal. Surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ad-Duha sampai An-Nas. Isya, beliau membaca wasatul mufassal. Ya, dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Sampai Al-Lail. Itu wasatul mufassal. Makanya Nabi menganjurkan Mu'adz yang ketika sholat Isya membaca apa? Al-Baqarah. Padahal dia sudah sholat di masjid Nabi. Dan dia imam di masjid kampung. Ketika imam dibaca Al-Baqarah seluruhnya. Ada jemaah yang keluar. Karena dia lelah mengurusi kebunnya, ladangnya pas siang harinya, keluar. Misahkan diri. Mu'adz marah dianggapnya itu munafik. Sampai berita kepada Nabi SAW dan Nabi marah kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau pemicu fitnah? Orang tidak lagi suka sholat gara-gara bacaan panjangmu. Kemudian Nabi SAW menyanjurkan baca di sholat Isya itu Asy-Syams, Al-Lail, Al-A'la, Al-Ghashiyah. Ini diantara kaedah umum. Tapi silakan keluar. Bahkan Nabi SAW surat Maghrib pernah membaca At-Tur. Ya, Maghrib At-Tur. At-Tur sebelum Qaf. Setelah Qaf. Qaf, Az-Zariyat, kemudian At-Tur. Surat Maghrib itu padahal biasanya kan surat Qisar Mufassal. Duha ke bawah. Berarti boleh keluar dan tidak menjadikan itu sebagai kemestian. Yang keluar dari kaidah umum itu maka sholatnya tidak sah. Ini melampaui batas dan menjerumuskan kepada perbuatan bid'ah. Ya. Kenapa? Karena mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh agama. Memestikan apa yang tidak dimestikan oleh agama. Ini secara umum ya, bab-bab yang tadi kita sebutkan tentang bacaan-bacaan. Kemudian keutamaan baca al-mu'awwidzataini, bacaan sholat subuh pada hari Jumat. Ini ada ternyata dalilnya tentang baca dua surat itu oleh imam. Yaitu alif lam mim, tanzil sajadah, kemudian al-insan atau ad-dahar di rakaan yang kedua seluruhnya. Ya. Nah, kemudian tentang sujud tilawah disebutkan pembahasannya dan ini tentu bukan hal yang perlu kita ulang sekarang ini. Memperindah suara
saat membaca Al-Quran. Ya. Indahnya ini sesuai dengan yang kita yakini. Berupaya kita bagaimana bacaan kita ini menurut kita baik. Walau mungkin sumbang mendengar oleh orang lain, tapi kita akan dituntut untuk memperindah, bukan untuk membuat orang senang. Ya. Kita memperindah agar didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Dan tugas kita memperindah menurut kita. Menurut kita. Dibagus-baguskan. Bukan sekedarnya saja seperti baca Quran. Baca Quran ini. Baikkan bacaannya, indahkan, lantunkan. Dengan nada seperti yang bisa kita lakukan. Dan tidak dengan tata cara khusus. Dengan not-not yang khusus, tidak. Ya. Baca tartil itu, ya, baca dengan makhrajnya yang tepat, dengan waqaf dan ibtidaknya yang tepat, dengan sifat-sifat urufnya dan tajwid, hukum tajwidnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tartil, bukan membacanya dengan bentuk-bentuk bacaan yang sudah ada panduannya. Naik turunnya suara, ada tempat-tempat naiknya dan ada jenis-jenisnya dan nama-namanya. Ya. Bukan itu maksud dari mengindahkan suara, itu kita yang perindahkan. Makanya ketika salah seorang sahabat, salah Imran bin Hittan atau Abu Musa, Imran bin Hussein atau Abu Musa radhiyallahu taala, ketika salat malam Nabi lewat dan mendengar bacaannya. Nabi SAW lama berdiri menyimaknya. Besok harinya, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya saya terpana mendengar bacaanmu tadi malam. Apa katanya? Kalau saya tahu ya Rasulullah, engkau mendengar dengan seksama terhadap bacaan saya, lahabbartu laka tahbiran. Saya akan perindah lagi. Ya. Saya akan perindah lagi. Ini berarti kita bebas sesuai dengan yang kita bisa. Bukan dengan mengikuti tata cara tertentu. Tangga-tangga tertentu, turun, naik, nadanya ditentukan pula. Ini satu orang saja yang bisa, ini dari 100 orang. Ya. Tetapi ini diperintahkan untuk semua kaum muslimin. Ya, untuk membaca dengan baik. Nah, sebab yang pertama, iftitah itu berkaitan dengan berdiri sampai ruku. Bab yang iftitah itu pembahasannya dari mulai takbiratul ihram tadi sampai ruku. Nah, kemudian ketika ruku itu kitab yang kedua, tatbiq. Dari mulai ruku itu nanti masuk ke kitab tatbiq, bagaimana posisi ruku, ya, tepat merapatkan jari-jari ini yang tatbiq, ya. Memegang lutut saat ruku ini bentuk kedua, yang ini yang umum, lumrah. Yang pertama tatbiq, ya, dibeginikan tangan kemudian letakkan di antara dua lutut, dan ini riwayat Ibnu Mas'ud dan tidak ada yang lain yang berpendapat demikian. Ya. Nah, kemudian yang sifat kedua seperti yang biasa, kita letakkan telapak tangan kita di atas lutut, kemudian jari jemari direnggangkan. Ya, jari jemari direnggangkan. Kemudian menjauhkan kedua lengan atas dari lambung saat ruku. Ini lengannya, pangkal lengan. Jangan tempelkan ke lambung. Luruskan dia. Luruskan tangan itu. Ketika dia bertopang ke lutut, luruskan. Jangan ditempelkan pangkal lengan ke lambung. Ke lambung. Kemudian, apa lagi? Iktidal, meluruskan dan memantapkan posisi badan saat ruku, meluruskan punggung, ya, meluruskan punggung, kepala pun sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan juga tidak menekuk ke bawah. Sebagaimana kita berdiri inilah posisinya. Saat berdiri luruskan, rukunya seperti itu pula. Kepala kita jangan diginikan dan juga tidak begini, pas seperti berdiri ini. Punggung lurus, kepala lurus. Ya. Ini teori ya.
Nanti kalau kita lihat prakteknya, ustadz saja tidak seperti itu. Yang terkadang memang untuk menerapkan secara detail, ya harus memang terbiasa. Ya. Kemudian ini yang berkenaan dengan bacaan, ketika rukuk jangan sama sekali membaca Al-Quran. Baca misalnya rukuk kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Mana lebih bagus, Al-Quran atau zikir rukuk? Mana yang lebih bagus? Baca Al-Quran atau zikir rukuk? Enggak, saya bertanyaannya umum. Mana yang lebih bagus, baca Al-Quran atau baca zikir rukuk? Al-Quran. Tetapi kan ini agama tuntunan, bukan anggapan baik. Agama ini tuntunan, diajarkan langsung. Kalau anggapan baik kan tentu tidak akan. Siapa yang melarang? Al-Quran mana lebih baik dari bacaan zikir rukuk? Kalau itu agama, buatlah sendiri. Jangan pakai tuntunan. Ini agama ini tuntunan. Tidak boleh baca Al-Quran, walaupun Al-Quran. Karena rukuk itu ibadah khusus. Ya. Bahkan Nabi secara khusus melarang bacaan Al-Quran. Bukan berarti baca Al-Quran itu tidak banyak pahalanya. Tapi itu bukan waktunya. Bukan waktunya. Nah, inilah yang maknanya tuntunan. Bukan logika. Bukan logika. Kemudian mengagungkan Allah saat ruku. Ini yang kandungan dari zikir ruku itu pengagungan. Subhana rabbiyal azim. Ya. Nah, kemudian ada bacaan lain ya, bacaan doa lain saat ruku, doa lain. Ini menunjukkan bahwa dia bervariasi. Balik ke iftitah tadi, sama. Jadi agama ini luas bacaannya. Selama ada riwayatnya, maka itu termasuk agama. Yang masalah membuat bacaan yang baru. Itu masalah besar itu. Membuat bacaan yang baru. Atau yang ada itu ditambah-tambah, yang tambahannya tidak ada dalam riwayat. Ini juga masalah. Makanya ada pembagian bid'ah itu. Bid'ah idhafiyah namanya. Bid'ah yang fungsinya menambah-nambah saja. Bacaan tadi sudah ada, kemudian tambahkan dengan bacaan yang lain. Nampaknya nyambung ya. Tetapi tidak ada riwayatnya. Ini berbahaya. Ini. Berbahaya. Dari sisi maknanya kan bagus itu Ustaz. Iya, bagus dari sisi makna, tetapi dari sisi tuntunannya ada atau tidak. Agama ini bukan bagus-bagusan, tetapi tuntunan. Yang terbagus itu tuntunan. Yang dituntun langsung oleh Allah dan Rasulnya. Bukan yang bagus menurut kita. Makanya kita bertanya-tanya dan sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Ketika kita membahas tentang zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang ditambah-tambahkan ketika itu kita bahas. Dan kita mencoba mencarinya. Bukan kita merasa cukup dengan yang kita hafal saja. Mencoba mencarinya. Dari riwayat-riwayat yang ada. Memang indah juga. Karena sama ujungnya. Sama ujungnya. Dan bacaannya mungkin maknanya juga bagus. Cuma tuntunan atau tidak? Kalau bukan tuntunan, kenapa kita buatkan sebagai tuntunan? Yang tuntunan ini hanya dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Kalau bukan dari Allah dan Rasulnya, bukan tuntunan. Walau indah, walau bagus dalam kata-kata dan rangkaian huruf-hurufnya. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini gambaran dari tiga bab ini. Dan kitab tatbik ini nanti berakhir ya. Sampai tasyahud. Ya, sampai tasyahud. Tengok bab-bab terakhirnya, bacaan tasyahud ada beberapa jenisnya pula. Ya, bacaan yang bervariasi ya, iftitah. Bacaan setelah Al-Fatihah ini juga variasi. Kaidah umumnya tadi apa? Tidak keluar dari Al-Mufassal, dari Qaf sampai An-Nas dalam sholat lima waktu. Kemudian nanti tuntunan kecil-kecilnya, cabangnya, yang subuh Nabi SAW baca Tiwalul Mufassal, kemudian yang maghrib dibaca Qisarul Mufassal, dari Ad-Duha sampai An-Nas, kemudian untuk Isya dibaca Wasatul Mufassal. Tetapi silahkan baca yang lain, karena saya katakan tadi bervariasi. Kemudian ruku, bacaan ruku tadi kita sudah sampaikan juga ternyata
tidak satu bacaannya. Ada bacaan-bacaan yang lain. Selama ada tuntunan riwayat yang sahih, maka silakan. Kemudian bangkit dari rukuk. Bangkit dari rukuk. Ada juga bacaan-bacaannya. Ini yang paling minimal dari bacaan bangkit dari rukuk adalah Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Itu bacaan minimal untuk mendapatkan keutamaan amal sunnah. Karena itu sunnah. Nah, kemudian bacaan sujud itu juga bervariasi. Tetapi bacaan intinya adalah pujian untuk Allah Subhanahu Rabbiyal A'la. Nah, ditambah dengan yang lain. Dan bahkan ada pembahasan kita membaca doa. Sebagai bacaan ibadah tambahan, berdoa ketika sujud dengan doa-doa yang banyak. Itu dengan catatan kalau kita sholat sendiri. Kalau kita jadi imam, ini tidak bisa kita praktekkan. Apalagi jadi makmum. Jadi makmum kan kita pengikut, bukan yang diikuti. Kalau imam, kita harus pertimbangkan jamaah di belakang. Jangan semau kita. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad, secara umum tuntunannya, jika kalian menjadi imam dalam sholat, maka ringkaslah dalam bacaan. Kenapa? Karena di belakang kalian itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, ada dzal hajah. Ada orang yang punya kebutuhan dan keperluan cepat. Ya. Itu yang menjadi patokan Nabi SAW. Kemudian sujud, tadi kita sudah sampaikan, ada bacaannya bervariasi. Duduk di antara sujud juga demikian. Minimal bacaan duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kemudian tasyahud. Ini yang tadi kita singgung ya. Bacaan tasyahud ini juga bermacam-macam. Selesai satu rakaat. Dua rakaat. Ini tasyahud berarti tidak. Tasyahud pertama. Dua rakaat. Selesai kita dua rakaat. Nah, kemudian kalau sholatnya dua rakaat, lanjutkan tasyahud sampai selesai, kemudian salam. Kalau sholatnya lebih dari dua rakaat, maka kita harus bangkit kembali untuk rakaat kedua, dan itu yang ada di kitab terakhir yang kita baca, Kitabus Sahwi. Itu penjelasan dari Nasa'i dari mulai rakaat ketiga sampai berapapun rakaatnya. Yang tiga rakaat, selesai tiga rakaat. Yang empat rakaat, selesai. Sampai tentang masalah yang kemarin, itu apa yang dilakukan setelah salam. Ini luar biasa detailnya. Sampai posisi duduk setelah salam pun dijelaskan oleh Nasa'i. Apakah mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri atau membalik ke belakang kalau imam. Sudah bahas dengan sedetail-detailnya. Ini hanya gambaran yang saya sampaikan. Karena tidak mungkin juga kita ulang satu per bab. Tapi yang pertama tadi saya ingin baca agak detail ya. Karena memang mengarahkan kita ke kesimpulan kita, gambaran yang sekarang ini, bahwa garis besarnya tiga bab itu, tiga kitab iftitah itu dari berdiri, mulai takbiratul ihram, sebelumnya kemudian takbiratul ihram, sampai hendak rukuk. Kemudian kitab tatbik, mulai dari rukuk sampai selesai rakaat kedua tasyahud. Kemudian kitab sahwi dari mulai rakaat ketiga sampai selesai sholat. Kemudian apa yang dilakukan secara umum setelah salam. Ini gambarannya para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang setelah saya berikan gambaran itu dan ini perlu kita ulang-ulang terus nih. Membaca bunyi-bunyi bab ini untuk tetap lengket pembahasan tentang sifat sholat di benak kita. Sekarang kita waktu yang tersisa tidak lama. Kita saya mempertontonkan atau Ustaz Zulkhairi? Ustaz Zulkhairi ya? Atau salah satu dari jemaah. Nanti kita akan tambah-tambahkan. Ya. Gimana? Gimana bagusnya? Pak Zepul mau? Ya, agar tidak lama mencari-cari orangnya, biar saya saja yang berdiri. Ya. Karena kalau disuruh nanti banyak yang merasa berat ya. Agar kita tidak habis-habiskan waktu, jadi kita berdiri di sini.
Saya tegak di sini ya, menghadap ke kiblat. Mungkin yang enggak jauh merapat. Seperti yang sudah kita pelajari, ada amalan-amalan sholat yang sebelum takbir, ada setelah takbir, ada nanti. Nanti kalau ada yang kurang, mohon diingatkan, sama dengan wudhu. Sifat wudhu yang kita lakukan, ternyata kena spontan dan kita ya tidak terlalu mengingat tata cara yang lengkap, ada juga yang mengingatkan, akhirnya kita uraikan kembali. Baik, menghadap ke kiblat ini merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat. Ya. Idza kumta ila sholati fastaqbilil kiblah, kata Nabi, maka kita menghadap kiblat. Dan pembahasan tentang masalah menghadap kiblat, kalau dalam masjid kita tidak ada masalah. Kalau kita sholat di dalam masjid, maka tidak ada masalah. Ya. Adapun perbedaan sekarang ini tentang ukuran atau bagaimana alat mengukurnya, sehingga ternyata sebagian masjid bermasalah kiblatnya, ini bukan permasalahan yang besar ini. Karena alat itu tidak ada di zaman tabi'in, tidak ada zaman-zaman apanya. Jadi patokannya patokan apa, ghalabatul dhan, yaitu bagaimana dugaan kita keras bahwa kita menghadap kiblat. Ya. Yang masalah kita sholat di rumah, sholat di tempat, misalnya kita nginap di hotel atau di tempat apapun juga, di dalam sebuah perjalanan misalnya, nah ini yang masalah. Makanya kita harus bertanya tentang arah kiblat. Jangan ijtihad, karena arah kiblat tidak bisa ijtihad. Ya. Baik, sekarang kita berdiri, posisi tegak lurus. Tegak lurus, ukuran kaki tadi sudah kita isyaratkan, tidak, ya, ini lain lagi, atau serapat-rapatnya, ya. Sehingga yang terasa adalah bagi yang ukuran badannya lebih seperti saya ini, terasa kedua paha merapat. Ini tanda rapatnya kaki ya, kedua paha menempel, tapi normal, normal. Kemudian tangan lurus ke bawah, ya. Lalu sebenarnya posisi pandangan mata ini tidak ada bahan, tidak ada pembahasan yang baku, yang mesti ke sini, mesti ke sini. Yang penting posisi kita badan menghadap ke kiblat seluruhnya, ya, menghadap ke kiblat. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab, ya, termasuk yang dia tegaskan di situ adalah sampai jari jemari kaki kita, karena dia juga selurus dengan telapak, itu dihadapkan juga ke kiblat. Ya, berarti luruskan kaki, bukan, ya, terkadang orang begini dia, ya, kakinya miring, telapaknya miring ke keluar, tumitnya menyempit dan dia mengembang di depan. Ya, ini sebenarnya masalah tuntunan yang bukan sebuah kemestian, tetapi yang paling utama. Ya, memang tidak ada dalilnya, tapi kita kan konteksnya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Maka luruskan kaki menghadap ke kiblat sampai jari-jari jemari kaki pun. Kemudian takbir ya. Nah, mengangkat tangan dengan takbir ini juga sudah kita jelaskan. Apakah suara dulu, kemudian gerakan kemudian, atau gerakan dahulu, suara kemudian, atau seiring. Ini bebas. Misalnya, ini contoh pertama, kita angkat tangan dulu. Ini mana yang duluan nih? Tangan. Baru Allahu Akbar. Duluan angkat tangan. Atau Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Luas. Ya, bebas. Yang penting kedua-duanya ada, antara angkat tangan dan takbir. Beda hukumnya. Paham enggak? Beda hukumnya antara angkat tangan dengan takbir. Bedanya antara langit dengan bumi. Takbirnya rukun, angkat tangannya sunnah. Takbirnya rukun. Kalau tidak ada takbir, hanya angkat tangan saja, tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Jadi, Allahu Akbar. Kemudian, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
ini pendapat yang rajih dari dua pendapat ulama. Yang satunya marjuh, yaitu namanya sadal nih. Namanya sadal. Allah, kita akan lihat kalau berangkat umrah atau haji, biasanya haji yang kena lebih banyak yang datang dari berbagai negara. Kita lihat orang sholatnya begini. Ya, kan yang nyaksikan pada Allahu Akbar, tegak ini. Ya. Ada dari mazhab sunnah, ahlu sunnah, dan yang sering dan akan kita lihat, Rafidah, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Ya. Baik, kita takbir, Allahu Akbar, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kita juga sudah bahas, posisi, ini saya perlihatkan, posisi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Ini juga bebas. Ada yang mengatakan, yang dipegang adalah pergelangan tangan kiri, memegang. Karena riwayatnya kita baca, Nabi memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, memegang. Dan ada sekedar meletakkan. Beda ya, memegang dengan meletakkan. Kedua-duanya datang dalam riwayat. Memegang dan meletakkan. Kalau ini kan meletakkan. Yang ini memegang. Dan kedua-duanya ada riwayat. Nah, kemudian letaknya di mana? Nah, ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan meletakkan di sini. Jadi di situ tergabung langsung ya, bagian tangan kanan itu berada di lengan tangan kiri, kemudian di pergelangan, kemudian di punggung telapak, lengkap semuanya. Dan ada yang lebih luas lagi, dan ini juga benar, ada riwayat yang sudah kita pelajari, yaitu memegang lengan atau meletakkan di lengan kanan kiri. Dan ini menunjukkan bahwa ini sangat luas. Dan satu yang kita tidak tahu, yaitu meletakkan bukan di atas dada tetapi di atas, di bawah rusuk. Ya, di bawah rusuk. Dan kita tidak tahu riwayatnya. Selama kita tidak tahu riwayatnya, kita tidak amalkan. Karena ini tuntunan, bukan anggapan. Ada yang beralasan bahwa sholat yang cara seperti itu ketika perang. Tapi ini bukan dalil, alasan. Ketika pedang, karena kesiapan untuk mengambil apa ulu pedang kalau nanti datang musuh. Ini bukan dalil. Bukan dalil. Baik, kita kembali menghadap ke kiblat. Posisi kita tadi sedang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Nah, posisi di atas dada ini juga, ya, ini kemarin sempat kita tegaskan, ada, ini juga terpaksa saya kembali membalik, ada yang seperti ini ya. Ya. Dia mengira bahwa di atas itu, ini dada di atasnya. Sehingga sampai ke pangkal leher, di naharnya. Ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang mengangkat setinggi-tingginya. Justru di atas ini juga di atas dada. Ya. Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib, minas sunnati wada'ul yumna 'alal yusra fawqa as-surrah. Di antara sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar. Selama di atas pusar, dan jangan di bawah pusar pula. Di atas pusar itu sudah sifat yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat. Wallahu a'lam. Balik kita ke kiblat lagi. Ya. Kemudian selesai gerakan ya, gerakan badan selesai. Yang rukun tadi mengangkat, yang ukur adalah takbiratul ihram. Kemudian rukun kedua berdirinya. Dalam sholat fardu kita berdiri, ini rukun. Kemudian yang lain-lainnya, mengangkat tangan ketika takbir, meletakkan tangan kanan, tangan kiri di atas dada, ini sunnah. Ini sunnah. Kemudian barulah kita membaca doa iftitah. Ada yang kurang? Sampai di situ ada yang kurang yang belum saya sampaikan? Cukup? Sari dul ada. Yakfi ma fi ay ta'liq. Ada pertanyaan? Nanti kalau seandainya ada perbedaan, saya akan sebutkan perbedaan.
Selama tanda, karena perbedaan sholat laki-laki perempuan itu sedikit. Tidak perlu kita sibukkan dulu. Kalau nanti ada perbedaan, baru saya sampaikan perbedaannya. Ya. Baik. Oh, soalnya ini. Mengangkat tangan ketika apa? Apakah sejajar dengan telinga? Ini ya. Atau sejajar dengan bahu? Ya. Mengangkat sejajar dengan bahu. Mengangkat itu naik ke atas, berarti sejajarnya dari atas. Mengangkat sejajar berarti dari atas. Bahu, telinga. Tadi ada ibu jari sampai di mana? Terkadang sejajar bukan menempel. Sejajar dengan anak telinga. Ya. Sejajar dengan anak telinga. Dan bukan ditempelkan sebagaimana diamalkan. Sebagian sekarang ini. Nah, kalau kita lihat dari kaum muslimin dari Asia Selatan. Nah, biasanya ditempelkannya dari belakang. Allahu Akbar. Tapi yang dalam riwayat yang sudah kita pelajari tadi, sejajar, bukan menempel. Sejajar. Ya, sejajar. Dan kita jangan pula mengukur-ukurnya, karena ini patokan umum saja. Bukan? Sejajar atau tidak? Atau? Nah, sebagian ada yang memahami bahwa sejajar itu adalah dari depan ke belakang. Jadi dia, soal angkat takbirnya begini. Nah, ini kan menyusahkan. Misalkan. Sudah? Kita ini masalahnya masalah yang luas ya. Apakah dilanggangkan atau dirapatkan, ini permasalahan yang luas. Dan asalnya kan jari-jari kita kan merapat. Kalau kita tidak renggangkan, dia tidak akan renggang. Maka ketika mengangkat itu Nabi tidak menjelaskan merenggangkan, berarti kembali ke asalnya. Jari-jari kita ini asalnya renggang atau rapat? Rapat. Ketika mesti direnggangkan, maka akan dijelaskan renggang. Tapi kalau tidak ada penjelasan renggang, dia asalnya apa? Asalnya rapat, berarti mengangkatnya rapat. Nah, asalnya rapat. Karena asalnya ini seperti ini, normal. Kalau ada tuntunan merenggangkan, akan dijelaskan. Renggangkan jari-jemari. Nah, tapi kalau tidak ada tuntunannya, berarti asalnya adalah posisi yang biasa. Angkat biasa. Sudah? Kita tidak akan selesai hari ini. Ada lanjutannya. Episode kedua ya. Ya. Kita posisi berdiri dan meletakkan tangan di atas. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian di atas dada. Ya. Kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah ada variasinya. Bermacam ragam doa Al-Fatihah iftitah disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadhu min ad-danas. Allahumma aghsilni bil ma'i wath-thalji wal barad. Ya. Kemudian di dalam kitab itu ada bacaan-bacaan yang lain ya. Kalau ingin diperluas lagi ada bacaan yang lain. Waktu itu tidak salah saya anjurkan untuk mengumpulkan bacaan kemudian dibagikan. Bacaan yang ada di situ dikumpulkan semua bacaan-bacaan iftitah kemudian dibagikan di grup sehingga tidak terpencar-pencar ingatan kita. Setelah iftitah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tadi kita sampaikan adalah bacaan yang mesti ya, antara wajib membacanya dan rukun. Baca Al-Fatihah ini tentu karena dia Al-Quran, maka kita mendahuluinya dengan isti'adzah. Al-Quran dibaca, kalau hendak dibaca, baca isti'adzah. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Baca a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan diriwayatkan dari Nabi SAW, isti'adzah ini adalah bentuknya yang lain. A'udzubillahis samii'il 'aliimi minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi.
min hamzihi wa nafthihi wa nafkhi. Ada riwayat isti'adzah yang dibaca oleh Nabi sebelum baca Al-Quran. Ya. Maka baca itu. Bagi imam tentu tidak dijaharkan. Bagi kita tentu semuanya sirnya. Semuanya sir. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam sunnahnya sir. Bismillahnya sunnahnya sir. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah. Ya. Ada pembahasan bacaan amin. Ada pembahasan bacaan amin. Dan bacaan amin ini dibaca oleh, kalau sholat berjamaah dibaca oleh imam dan juga dibaca oleh makmum di belakang. Amin. Dan perhatikan yang sangat ditekankan di sini adalah jangan sampai bacaan amin kita itu mendahului bacaan amin imam. Ya. Jangan sampai mendahului bacaan aminnya imam. Nabi SAW mengatakan, wa idza ammana al-imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika halat lahu syafaati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah oleh kalian amin, barang siapa yang tepat sesuai bacaan aminnya dengan bacaan amin malaikat maka dia berhak mendapat syafaat. Ya. Berarti jangan dahului. Memang ada riwayat, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin maka bacalah amin. Tetapi waktu membaca amin yang diperintahkan di sini adalah bila bisa seiring dengan bacaan aminnya imam, bila tidak setelah bacaan aminnya imam. Bukan sebelum. Kemudian setelah itu membaca surat yang lain. Membaca surat yang lain ini sunnah. Ya, sunnah di sholat subuh, dua rakaat sholat subuh. Sunnah di dua rakaat sholat zuhur pertama. Sunnah di dua rakaat sholat asar yang pertama. Sunnah di dua rakaat pertama sholat maghrib. Sunnah di dua rakaat pertama sholat isya. Ya. Baik makmum maupun imam. Ya. Makmum sunnah membacanya. Ya. Kecuali kalau imam bacaannya jahar. Kalau imam bacaannya jahar, maka ketika imam membaca surat yang lain, maka tugas makmum adalah mendengar. Mendengar bacaan imam tadi. Apakah makmum mesti membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah? Ini khilaf para ulama. Yang saya pribadi rajihkan adalah tetap membaca. Yang saya rajihkan tetap membaca dan waktu membacanya setelah amin. Setelah kita mengucapkan amin. Baca, kita tidak disuruh membaca seperti bacaan imam dengan lantunan-lantunan, kita disuruh membaca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Setelah A'udzubillah dan setelah Bismillah tadi ya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin. Amin. Selesai. Kemudian lanjut mendengarkan bacaan imam setelah Al-Fatihah. Selesai. Nah, selesai kita seperti bab yang sekarang, ya, kitab yang kita baca. Dari kitab Ittithah itu sampai sekarang ini. Sebelum ruku'. Ya, sebelum ruku'. Jadi kitab Ittithah itulah pembahasannya. Yang perlu ditekankan tadi adalah yang dianjurkan ya untuk memvariasikan bacaan-bacaan Ittithah. Kalau tidak divariasikan, tahulah bahwa itu bacaan. Sehingga kita tidak frontal pula nanti ketika mendengar ada yang baca yang selain dari bacaan kita. Kemudian gerak-gerakan tadi, gerakan badan yang mesti kita lakukan sebelum salat. Saya rasa cukup untuk kitab Ittithah itulah bagian yang kita contohkan nanti.
rukuk sampai selesai tasyahud pertama itu kita tatbiq. Ya, ada pertanyaan? Ini pertanyaannya tentang kapan makmum baca Al-Fatihah. Kapan makmum baca Al-Fatihah di belakang imam yang Al-Fatihahnya jahar. Tadi saya katakan setelah amin ya. Ada sebagian mengatakan kalau tidak terlalu rumit nantinya, agar tidak banyak bahagian dari bacaan surat yang lain untuk kekurangan kita mendengarnya, maka mulailah baca Al-Fatihah itu setelah setiap ayat dibaca oleh imam. Ketika imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita di belakang Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kan tidak menyalahi, karena memang kita bukan sedang mendengar. Karena imam sedang vakum, masa jeda. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, ini bacaan imam. Kita di belakang setelah mendengar bacaan tadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ada juga solusi yang diberikan oleh sebagian masyayikh tentang opsi kedua bacaan makmum untuk surah Al-Fatihah setelah mendengar bacaan imam yang jahar. Jadi itu memang ada, ya terserah. Ya, mau yang dipakai ini nanti kapan berakhirnya? Ketika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau sebagian imam menyatukan, ini kiraat hafaz ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berlanjut dua ayat itu ya, selesai sampai itu nanti kita dengarkan dia baca. Nanti setelah dia baca selesai amin kata kita, baru dibaca yang terakhir tadi. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semakin kecil bagian kita atau bisa jadi imam belum baca surat yang lain. Jadi ini opsi kedua dalam membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam. Pendapat yang kedua tadi tidak membaca. Bila bacaan imam itu jahar Al-Fatihahnya, maka tidak membaca. Nanti ketika bacaannya sir, kita membaca. Ini pendapat yang kedua, tetapi tadi saya sampaikan, saya pribadi merojihkan pendapat yang pertama tadi, dan cara membacanya dua opsi yang tadi disampaikan. Mungkin itu untuk praktek hari ini. Masih ada? Yang ini dulu, yang depan. Amin, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Karena dia kalau kita lihat, A-nya panjang, min-nya tabi'i, karena setelahnya ada ya mati, dan dia berbaris bawah, amin, begitu. Dan dia karena sukun terakhirnya, namanya ma'amat arid lis sukun, karena asalnya aminah. Tetapi ketika dia mati nun-nya, dan arid lis sukun, maka dia dipanjangkan. Amin. Dan jangan sampai kita baca, amin, A-nya pendek. Amin atau amin. Nah, beda artinya itu. Kalau amin, amanlah kamu. Ya. Kalau amin, amanlah kamu. Ya. Tapi kalau artinya adalah istajib, amin. Ya. A-nya panjang, mim-nya juga panjang. Ya. Di ujungnya nun mati, bukan mim mati ya. Kadang orang memahami amin, dengarnya sama tapi dia berbeda. Nun mati di ujung. Ya. Dah? Pak. Ya, nah Allah menyuruh kok. Tadi saya katakan Allah menyuruh, bila kamu baca Al-Qur'an maka bacalah isti'adzah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Hah? Nah ini yang khilaf para ulama, apakah setiap rakaat atau cukup rakaat pertama? Ada yang mengatakan cukup rakaat pertama karena Al-Fatihah itu paket satu salat. Ada yang mengatakan justru setiap rakaat.
Setiap rakaat khilaf para ulama. Enggak apa-apa, kita patokkan saja. Kalau enggak kedengaran bacaan aminnya imam, kita patokkan dia selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan jeda sedikit karena dia narik nafas. Ya, berikan jeda sedikit baru kita amin. Walau enggak terdengar bacaan imam, kita patokkan dia selesai dari waladdallin itu. Sudah? Al-Fatihah kapan? Yang mana itu? Kapan bacaan yang jahar atau sir? Yang jahar kita dengarkan bacaan imam. Iya, kita ngikuti imam. Tidak boleh kita bacaan misalkan pertama imam belum baca Al-Fatihah. Dia sudah iftitah. Kemudian dia baca Al-Fatihah. Kita tunggu-tunggu belum juga kita duluan baca Al-Fatihah, tidak mengikuti namanya. Dia setelah imam baca Al-Fatihah. Jadi karena bacaannya jahar maka kita mendengar bacaannya dulu baru kita membaca. Baik dengan cara yang pertama selesai semuanya baru kita mulai membaca atau per ayat tadi kita selesai lalu kita membaca. Adapun mendahulunya tidak dibenarkan karena kita mengikuti imam. Adapun ketika bacaannya sir tidak ada tahu kita siapa yang duluan. Apakah dia duluan atau kita duluan? Kadang sebagian imam untuk yang bacaan sir rakaat ketiga itu atau rakaat keempat kita baru Malik Yaumiddin dia sudah ruku. Ya, heran kita dia baru kita baru ihdinas siratal mustaqim tiba-tiba terdengar Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa dia segera membacanya. Ya, jadi untuk bacaan jahar kita baca Al-Fatihahnya setelah imam. Kalau untuk bacaan sir enggak tahu mana yang duluan. Ya. Jadi kita semuanya membaca. Wallahu ta'ala alam. Gimana itu? Mengartikan? Diterjemahkan misalnya. Alhamdulillah. Dalam hati, tidak boleh. Kita ibadahnya bukan dengan terjemahan. Kita ibadahnya dengan bacaan. Paham, tidak paham terjemahannya, kita tidak dituntut. Al-Fatih itu baca, ibadatnya adalah bacaan. Bukan menterjemahkan. Karena kalau kita sudah paham, artinya tidak perlu diterjemahkan. Tidak perlu. Kita ketika imam baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak perlu diterjemahkan, kita sudah paham. Dia tuntutannya memahami bacaan bukan menerjemahkan bacaannya. Menerjemahkan bacaan bukan ibadah. Tapi memahami bacaan itu yang ibadah. Ya. Memahami bacaan itu ibadah. Dan kita yang paling utama dalam bacaan itu adalah membacanya dengan lisan. Bukan dalam hati. Alhamdulillah Rabbil Alamin itu dilafazkan. Sir atau jahar. Sama. Karena dilafazkan oleh lidah. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah tidak perlu kita terjemahkan. Kita dengarkan baik-baik. Dan pasti kita paham. Apalagi kalau terus-menerus, apalagi kita dituntut untuk mempelajarinya. Ada pelajaran tafsirnya, ada pelajaran apa. Jadi yang pelajaran membaca terjemahannya itu di luar sholat. Adapun nanti saat sholat kita diperintah untuk mendengar dan memahami apa yang kita dengar. Bukan untuk menerjemahkannya. Maka ini perlu diperbaiki. Kemudian baca Al-Fatihah itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah, bukan setelah imam selesai baca surat yang lain. Karena kalau selesai baca surat yang lain, dia ruku. Akibatnya nanti kita terlambat mengikuti imam ruku. Ya Pak? Setelah Al-Fatihah. Ya tidak apa-apa. Seperti yang kita sampaikan tadi. Tetapi kalau menerjemahkan, tidak usah. Ini bukan ibadah. Kita diperintah justru ibadahnya mendengar bacaan imam. Saya rasa tidak perlu kita buka banyak panjang ya. Karena waktunya juga. Nanti setelah selesai Pak. Kalau ada pertanyaan selesai. Saya rasa karena ini memang terbuka, jadi waktu nanti banyak yang terikat dengan pekerjaan kita cukupkan untuk praktek di episode pertama, yaitu antara mulai sampai sebelum ruku berdiri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.